Profil sosok Sri, ibu Bima Yudo yang kerja keras biayai kuliah sang anak di Australia. Bima Yudo, pemuda asal Lampung yang kini mengenyam pendidikan di Australia, viral karena konten kritik Provinsi Lampung. Bima Yudo bahkan menyebut karena ibunya lah dirinya bisa berkuliah di negeri kangguru itu. Siapa sebenarnya Sri, ibu Bima Yudo? Sri Ibunda Bima diketahui merupakan petani sekaligus pengelola jagung di desa Raman Utara, Lampung Timur. Dalam salah satu live TikToknya, Bima pernah menelpon ibunya dan memperdengarkan suara ibunya ke audiens. Sang ibu saat itu pernah bercerita bahwa tetangganya banyak bertanya kenapa beliau memiliki banyak uang tapi rumahnya terlihat begitu-begitu saja. Ibunya pun mengatakan bahwa uang habis untuk uang kuliah Bima di Australia. Sang ibu bahkan mengatakan orang tua kalau dari awal nanti di akhirat saja. Sementara, ayahnya yang merupakan PNS golongan 3 sama sekali tidak mengeluarkan spesial pun untuk kuliah anaknya di negeri kangguru itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bima mengaku sempat bekerja per waktu sebagai pelayan. Ia juga menyebut bahwa pihak berwenang di Lampung meminta alamat tinggalnya di Australia. Bima pun mempertanyakan apakah dia mau dijemput hanya karena perkara kritik. Sebelumnya orang tua TikToker Bima Yudo Saputra menyampaikan permintaan maaf atas kata-kata anaknya ke Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Bukan mempermasalahkan soal konteks mengkritik Lampung yang dibuat anaknya. Namun orang tua Bima lebih menyorot kata-kata sang anak. Menurut orang tua Bima, kata-kata yang diucapkan anaknya tidak pas gayanya untuk menyampaikan kritik. Orang tua Bima meminta maaf terkait ucapan anaknya tersebut melalui TikTok. Dilansir dari Kompas TV, permintaan maaf ke Arinal De Junaidi dikonfirmasi oleh juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco. Ia mengatakan, orang tua Bima tidak hanya meminta maaf ke Arinal Junaidi, namun juga ke Wakil Bupati Lampung Timur Aswari Hadi.